Mungkin pada awalnya, pada saat saya mendengar via telepon suaranya Aken Ken, sedikit nggak percaya bahwa yang telepon saya itu benar-benar Ken Ken yang terkenal dengan tatonya. Dan yang lebih nggak percaya lagi bahwa dia tahu siapa saya dan dia mau menerima saya kapanpun pada saya mau bikin tato dengan beliau. Dan yang seperti mungkin seperti orang kebanyakan begitu datang ke sini sangat takjub dengan keberadaan, bisa dibilang bukan studio ya, mungkin ini lebih ke galeri tato, di mana segala keperluan dan kebutuhan untuk tato artis di sini sangat terpenuhi, mulai dari kebersihan, kenyamanan, keramahan, apalagi dari segi alat-alat yang sangat profesional, itu sangat recommended dan sudah menjadi industri kalau menurut saya di sini. Dari selera, begitu kita datang, saya langsung ditanya, tatonya mau yang seperti apa nih? Apakah memang mau art atau mau untuk apalagi yang ada filsafat atau memang ada arti lain? Kebetulan kalau saya pada itu ditanya, saya nggak mau tato yang terlihat. Jadi lewat belakang sempat kita ada sedikit anestesi juga dari segi kesehatan, dari segi seni. Kita semua dijelaskan menurut Aken bagusnya seperti apa. Dan alhamdulillah beliau juga tidak terlalu memberikan sebuah keputusan, tapi dia memberikan sebuah penawaran. Akhirnya kita ketemu di tengah. Nah, itu yang membuat saya juga sangat puas alhamdulillah dengan hasil seperti ini. Meskipun memang dengan jangka waktu yang cukup cukup melelahkan atau cukup capek, karena memang dalam membuat tato itu harus seperfect mungkin. Apalagi dengan nama besar beliau, saya juga gak bisa main-main. Artinya kalaupun memang tadi saya udah capek, saya mau udahan. Tapi alhamdulillah hasilnya puas. Bravo. Come back to Nashville, man, that I was on your mind.